거고, 그렇게 준비를 했고, 선수들이 너무 그거에 대해서 잘 맞춰준 것 같고, 그런 것들이 뭐, 물론 뭐, 우리가 원하는 방법은 아니지만, media Korea mengatakan Shin Tae-yong senjata paling berbahaya Indonesia. Dikutip dari CNNIndonesia.com, media Korsel menyebut Shin Tae-yong sebagai senjata paling berbahaya yang dimiliki timnas Indonesia U23 saat bertemu pada perempat final Piala Asia U23 2024 pada hari Kamis 25 April malam waktu setempat. Indonesia dipastikan bertemu Korsel pada perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah Doha. Pertemuan timnas Indonesia U23 melawan Korea mendapat sorotan media negeri gingseng tersebut. Pasalnya, Indonesia dilatih Shin Tae-yong yang memiliki banyak pengetahuan soal kekuatan sepak bola Korsel. Bahkan media Korea Newsis menyebut Shin Tae-yong sebagai senjata paling berbahaya yang dimiliki timnas Indonesia U23 untuk bisa menang di laga perempat final Piala Asia U23 2024. Bukan hanya media Korsel yang memuji Shin Tae-yong, pelatih Korea U23 Hwang Soon-hong juga memberi pujian untuk pelatih 53 tahun itu. Dia menyebut Shin Tae-yong sukses mengubah timnas Indonesia menjadi tim yang kuat.